Nama Dennis Karista disorot atas pengakuannya menjadi selingkuhan sosok RD. Bahkan Dennis Karista menjadi trending topik lantaran dicap sebagai pembohong. Mau tahu informasi selengkapnya? Saksikan di Fam and Frame. Balik lagi sama aku Tania Anggraini. Dennis Karista lantas marah besar saat dianggap pembohong. Ia dianggap membuat berita bohong perihal perselingkuhannya itu. Mengetahui hal itu, Dennis Karista pun langsung meradang. Melansir dari tribunnews.com, rupanya Dennis mengetahui informasi tersebut dari para warganet yang melaporkan melalui question box di Instagram. Ia lantas mencurigai hal itu adalah ulah buzzer bayaran yang sengaja disewa oleh sosok RD. Kesal dengan ulah yang diduga adalah RD, pengusaha bunga itu balik sindir mantan kekasihnya. Ia menyarankan agar RD menyumbangkan uangnya ke panti asuhan ketimbang membayar buzzer untuk menjelekkan namanya. Dalam unggahan cerita itu, ia seakan mengibarkan bendera perang. Jangan lupa terus saksikan berita terupdate seputar selebritis menarik lainnya hanya di YouTube Banjarmasin Post News Video, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.